lebih dari satu hari di negara lain itu karena faktor salah satunya adalah perizinan. Kenapa Coldplay hanya memilih satu hari di sini dan lebih dari satu hari di negara lain itu karena faktor salah satunya adalah perizinan. Baik daripada kemudahan perizinan, waktu dari perizinan dan juga biaya dari perizinan tersebut. Jadi kita harapkan dengan target digitalisasi ini kita launching di 6 venue, ini akan kita evaluasi, kita perluas karena dari 3.000 event yang kita data di tahun ini akan menggerakkan ekonomi sekitar 167 triliun rupiah. Dan jika digitalisasi ini bisa berlangsung dan mencapai efisiensi, maka akan tercapai nilai tambah ekonomi sekitar tambahan 17 triliun rupiah. Ini yang kita harapkan akan bisa mendorong lebih banyak terjadinya event, terselenggaranya acara-acara berkelas internasional yang akan mampu membuka peluang usaha dan lapangan kerja dengan target 4,4 juta lapangan kerja baru di 2024. Saya My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen. Percaya.